keluarga British. Kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan. Bukan hanya orang Bengkalis saja, seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada saudara-saudara kita daripada Sariki, daripada Kenawit, daripada Kapit, sebab di Kapit, saya rasa mereka belum ada aktiviti lagi, di Sariki belum, di Sibu sudah selesai, di Pakat sudah, Dulau sudah, Kenawit saya sekarang, orang pun saya rasa mungkin menuju ke pesta Kenawit juga. Ya. Jadi selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Ya, semoga malam ini terus menyinar. Ya, supaya senang untuk kita membawa bergembira di pesta bintang bagi tahun 2022. Kepada Bandar Bintango supaya lebih dikenali oleh masyarakat luar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, objektif penganjuran Pesta Bintango 2022 ini adalah untuk mewujudkan suasana harmoni dengan menggalakkan kerjasama dan mengeratkan hubungan mesra di kalangan masyarakat berbilang kaum menerusi menurut saya untuk merasmikan Pesta Bintango 2022 pada malam yang berbahagia ini. Saya terasa amat berbesar hati kerana kita dapat berkumpul bersama-sama sebagai sebuah masyarakat yang berbilang kaum yang hidup dalam suasana yang sangat harmoni. Yang berhormat Datuk akan memukul gong itu sebanyak 3 kali.
Satu, dua, tiga. Bagi temukan yang gemuruh kepada yang terhormat Tato. Baik, seterusnya kita akan menyaksikan lebih kurang dalam beberapa 2-3 menit, yaitu tayangan montas untuk game. Oh,
Terima kasih. Bakso aku kedua tu setiap lagu aku dah beri aku nama Burang Indu. Udi tembak dari aku aku.
Ya, telah lama juga kita tidak bersama ya, karena masalah pandemi COVID yang melanda negara kita. Bukan hanya... Jalai ngenang nuansu musim melingkar diriku baditu rindu amat henti nonggauku tua raja tawing lumbur satu teringat berjalai tua selalu pasal makai nuansi ki kedulu.
baik, mulai wei.